왔으니 범인이 Just like the street lights lit this time like a fire in a blaze gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know how Come on. Hey guys, what up and what the heck here, selamat pagi semua and welcome back again to my channel AJ Gomara Vlog, yo my man, my brother, my sister, bagaimana kabar kalian semua, if you guys doing pretty good today, if you guys doing freaking f***ing awesome. Di belakang gua ada Juju, tapi dia GoPro belum nyala nih tangannya aja ya, cukup. Nah, jadi kita itu sekarang mau touring wisata santai bari heureuy, bari liburan sebenarnya. Diundang sama Dam, Daya di Cipta Motora. Kita mungkin mengenal Honda Cibereum lah ya, Dam ya, Daya di Cipta Motora. Gih, damn. Dan ini Sabtu jam 7.30 kayaknya, dan Bandung tuh macet ya, tetap. Ya gitu guys, ini pembukaan aja, nanti kita mungkin lanjut lagi. Dan kita bakal nginap satu hari, kita tujuan kita bakal ke Garut. Kita bakal dual vlog nanti, ya kan, nanti mungkin part 1 di gue, part 2 nya mungkin di Juju, so on, seperti itulah, semacamnya. Oke guys, bentar lagi udah masuk Daya di Cipta Motora, Dam, di depan. Yang mau touring? Yang mau touring, parkirnya di mana? Ya, sana aja. Oke. Wah, ada serap cu. Oh, ada komunitas tahu ini ternyata. Ayo yang touringnya ya? Nanti tuker motor soalnya. Oke pak. Juju, say hi dong. Ah, malu dia katanya. Oke, ini dia Daya di Cipta Motora atau Honda Cibereum. Gua nyapa anak-anak lu. Itu ada komunitas kayaknya pada ikutan juga. And here we go. Halo Mamang Apple. Halo Dit. Halo Bob. Apa kabar, Mamen? Siapa nih ceweknya? Oh, teman. Pada ngelel. Bye bye. Iya, hese ya. Orang hese, ketemunya kos kiwe, ipen wae. Ayo. Tutup dulu, bye bye. Lanjut lagi guys, nanti trot. Halo guys, gua udah pakai gear. Look at me. Itu Juju. Ini Bobby ya guys, nih Bobby nih. Hey, what's up guys? Welcome back with me guys. Saya Wae, saya mau teman dan Adit ya, Adit ID9. ID9 guys, sama saya. Adit itu bawa serep sendiri nih motornya. Beda sendiri. Nih motornya udah keren anjir, beda sendiri. Ini gua pakai ini. Nanti kita tukeran ya, Adit. Tukeran ya, Adit? Hah? Tukeran. Nanti lah di sana lah, boleh lah. Nyobaan ya, sip. Oke. Mamang Epo bawa GTR. Dan itu blogger lagi. Heavy foto. Guys, indoor ride. Halo. Oke. Masuk ke vlog yang 100 berapa puluh ribu subscriber. Iya. Masuk ke subscriber yang 3000-an doang. Nah. Wah, nanti juga. Tenang, nanti juga bakal. Amin. Bertahap. Yang penting konsisten dan improvement. Siap. Naik motor apa, Kang? CRF doang di sana. Siap, Pak. Siap, sama CRF. Trablas gitu ya. Ah, curang nih. Waduh, itu dia lupa diri. Bensin 3 bar. Sinkronisasi dulu, sinkronisasi. Jauh banget sinkronisasinya. Depan di komunitas Persa dulu ya. Soalnya dia mau kebutuhan foto dulu. Tapi kalau orang kerjaan boleh baur ya? Baur aja enggak. Sip. Oh, jadi komunitas Persa dulu ya. Alright. Hey. Hai Mamang Apip. Kok helmnya retro? Ini ke Garut Ciwidey sih. Hai. Gila ya. Anjir. Langsung wili stupi-stupian wae. Nging. Kumaha? Suspensinya enak ya? Enak ya. Jangkung tapi. Mau ke sok kereta kali ke. Gas sama. Nah, ayo eta. Wah. Woi, langsung bisa diajari ke Bobby mah, guys. Ini master gua berarti. Ikut aja, ikut sini. Udah di tengah-tengah sini. Aku mau ngelilingin. Pak.
Oh iya pasti, gua pasti bisa wilis, sejago Bobby man. Gua bakal lebih jago insya Allah. Maaf ya, master maaf. Ayo ikut aja ikut. Enggak, kita mah ngebaur kok. Hah, kita mah blogger. Ikutin aja sini. Bisa gak? Tapi bisa gak? Udah nyala kan? Belum nyala ini. Dia mati, inget. Dia harus... Nah, dia baru nyala. Ini kesenggol lagi was. Oke. Guys, selamat siang. Jadi aku mau touring ke Garut nih. This is first time I'm touring to Garut with AJ. Tadi dimatiin dulu. Tadi udah pas. Oh iya udah sip. Oke. Okay. Ayo, tuh ikutin Adit tuh. Zirat. Adit keren banget sih motornya. Keren banget. Tuh mau enggak Serap? Mau. Serap atau KLX? Oke, okay. Ramai guys. Dua baris. Ayo dua baris. Kita ke belakang aja dulu, Kade, miring, kade. Ini enteng banget tau. Kita ambil dua baris. Awas jangan ngalangin tuh. Oke, siap. Awas kamu jangan ngalangin. Aku enggak ngalangin. Ikut bareng sama abang aku. Iya, hey. Tadi perasaan Garut ke Ciwidey ya, Pak? Ke Garut tapi lewat Ciwidey. Ya enggak tahu deh. Pokoknya kita lihat aja guys ya, kita bakal ke Garut atau Ciwidey, enggak tahu deh. Pokoknya hai. Bismillah. Ini depan gua Bobby Stunt Rider ini. Saya motovlog terus itu Adit Adinan dan pinggir gua nih Jojo. Kucap kicip. Aku jinjit tahu lihat deh tuh. Emang kamu pendek soalnya. Kamu tuh pendek. Ayo. Oh kita kesana arahnya ya. Baru tahu. Ya mana? Kamu mana? Buru. Ayo. Ayo. Jangan di belakang, nanti sudah ngikutin kalau di belakang. Mending kita ke tengah. Tau aku di belakang. Okay. Apa tuh kan? Ikutin aja yang punya yang jaket respiro gitu aja. Oke guys. Enaknya Serap tuh bisa berdiri aja. Mangko bye. Anteng awet. Fokus awet woy, pokoknya CR 20, mantap. Kan kita gak boleh ngedahulin polisi kan? Enggak, gak boleh, kamu ikutin aja. Aku ikutin Bobby. Bobby di belakang, oh iya boleh. Bobby udah kenceng aja lagi. Ini Bobby di belakang ini. Ini siapa? Adit. Si Adit, aku di belakangnya Adit. Ya udah, ikutin Adit. Guys, jadi satu-satunya cewek yang ikutin touring kali ini adalah si Juju doang. Tunggu, CR 250 kan? 250 keren ya. Keren dong. Tarik dong. Iya, helmnya sama kayak Nolan kamu yang dulu. Itu siapa? CF 250. Mangkobay. Tadi yang gendut namanya siapa? Adit. Alki. Alki itu Indoride. Indoride itu apa? Oh, website-nya dia. Guys, sudah mulai nih dua baris. Nih, suruh ngebaris. Kasihan banget ada yang kejebak. Berasa orang penting ya kalau ada polisi. satu baris ya? Dua. Kamu masuk. Nah, gitu. Gendut? Kamu gendut? Yes, I am. Serap enak tau. Ini juga enak, tapi stangnya terlalu enteng sih buat aku. Asik, berasa orang penting banget ya pakai gitu ya? Pakai Pro Rider. Tapi lah, pakai Pro Rider juga kita mah membawa rasa. Iya. Guys, jadi ini adalah ya, berarti gua kedua kalinya pakai CRF, tapi sekarang pakai CRF-nya itu di jalan raya. Yeay. Ya. Emang kalau pakai CRF? Ben aja ban ini kan bannya ada tahu-tahunya. Pakai tempe sekalian, Bu. Ini ternyata dipakai di jalan raya ternyata enak juga nih. Serius, ini enak juga. Dan enteng banget. Tadi gua hampir Willy diajarin Bobby dikit. Diajarin Willy sedikit tapi stupinya sedikit banget. Enggak. Aku tuh nggak bisa, nanti lain kalau bisa kembali beli motor kayak gini aja dulu kali ya, untuk latihan. Hah? Soalnya gua pakai Tomoe itu ternyata intimidatif banget, serem. Kegedean powernya. Ya gimana aku guys, abang aku katanya mau beli KLX, terus sekarang CRF, ya kan? Makanya mau KLX, mas CRF. Ternyata aku, CRF setelah lihat yang punya si Adit ya tadi ya. Iya, keren banget. Itu keren ternyata lo bisa dimodif. Dia lebih langsung tuh lebih keren biasanya kelihatannya, ya kan? Iya, oke. Ini baru masih, ini masih Cimahi, Cibabat ini. Oh Cibabat. Kita belum ada setengah perjalanan ya, A? Belum banget. Tau gak, aku berasa banyak, berasa dijagain sama banyak bodyguard karena aku cewek sendiri. Iya, dia cewek satu-satunya guys. Tapi ya bersyukur ya. Alhamdulillah, mandi dicukur botak sebelah. Asik. Lurus kan kita, kok belok ya? Belok yuk. Eh kita kemana sih ini? Ciwidey, apa kita ke Lembang? Ya, kenapa yang sono kelurusan? Kawe. Guys, jadi kayaknya si Honda ini bekerja sama dengan Respiro kan. Jadi yeah. Kita semua dapat jaket bener. Respiro yang harganya lumayan ya. 440 ribu. Iya bener, harganya gede mahal juga. Tapi udah ada lah logo Honda di belakang. Lumayan ya buat hari-harian ya. Buat ke kantor lumayan ya. Yoi, naiknya kan Maggie tapi skip yang di
disebutin. Oh, ini iya, kan konten. Lumayan lah, pokoknya lumayan lah emang buat harian. Gratis jul ya. Bahannya juga enak lah ya. Nah, lebih dari lumayan mah ya gratis lah. Ini adalah rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Ini agak maksin, aku bingung. Oh, kita berarti bener ini mau ke Ciwidey, bukan Garut. Dan kita lewat ini kayaknya. Apa? Kita lewat Cililin. Cililin Batu Jajar. Mana lagi sih Cililin? Batu Jajar, kamu belum pernah, ayo. Bagus pemandangannya. Masa? Nah, tapi nanti ada tanyakan turunan tau. Tapi kamu kan metik. Ayo, siniin, maju lah. Tusuk. Maksudnya, maksudnya dia yang makan markai juga gitu loh, Joy. Iya, dia yang makan markai, tapi yang, kalau makan markai itu sopan gitu ya. Iya, udah makan markai. Klakson-klakson. Cililin tuh mana sih, A? Cililin tuh Bandung ini. Bandung Utara. Enggak, ke barat kayaknya. Masuk Batu Jajar, masuk pada larang kayaknya ya. Pada larang. Iya, pada ngelarang. Ini kita doang kayaknya pakai intercom. Iya. Yang lainnya konsen touring, beta cu. Kita sambil ngomong seru lah. Touring sambil ngobrol gitu seru kali. Iya. Enggak, terus gak berasa juga kan kalau iya, lagi ngobrol kan. Jadi gak berasa udah nyampe ya. Dan serunya tuh ngomentarin orang-orang itu, orang-orang itu kok kayak gini, orang itu kayak gitu. Biar gak bete-bete amat. Wek, 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 wek. Ih, geli banget sih kalau ketawa wek, 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 wek. Wow. Satu lagi. Kita komen-komentarin orangnya. Udah kalau di jalan jadi komentator. Iya. Ntar kata orang-orang ini arogan-arogan ya kan. Pakai polisi dikawal ya kan. Iya, biasa tuh. Ini resmi, ini resmi. Kita harus memahami bahwa ada aturan seperti ini di Indonesia dan itu resmi. Lagian kita gak arogan loh. Ada orang yang mau nyalip bangga gitu. Iya, kalau ada yang mau nyalip mangga. Tapi saya memang gini ya, dibawa lurus, nama juga bantau ya. Dibawa agak narik, agak limbung, gini. Tapi itu emang harus dimaklumin ban, soalnya bannya kita pakai ban kayak gini. Halo guys, kita ada di belakangnya. Jadi sepi. Bobby, ini Bobby bukan? Adit. Bukan, ini Bobby. Adit, Adit tuh lihat aja bannya. Oh, iya. Kita di belakangnya Adit. Motornya Adit juga beda. Adit ukuran jaketnya sama aku. Apa? M. Harusnya kamu S tau? Jangan dong, nanti aku kayak lontong. Ini malah lebih kayak lontong, ini menggembung-gembung gitu. Ini malah kayak ciki. Ciki itu ya? Iya, menggembung gitu, ada anginnya gitu. Isinya mah dikit. Parah banget. Ini satu jalur ya? Dua katanya. Dua, tapi kalau jadi satu, satu. Dua, satu, dua, satu. Iya, menurut. Flexible, flexible. Buset, ini mau. Kita belok? Enggak, nanti beloknya di sana. Oh, soalnya depan aku nih yang pakai TDR siapa sih? Dia serap 250, oh, Mamang Kobay. Blogger, blogger. Blogger terkenal se-Jawa Barat. Masa? Halo Mamang Kobay. Iya, Mamang Kobay. Mamang Kobay, Mamang Kobay. Gitu aja. Oh, ya kan belok benar kan Batu Jajar. Berarti kita kecililin. Bagus tuh, jadi motor terus. Dripping dari samping keren. Serap aja ya? Gak usah kelek ya? Iya, jalannya jelek. Memang aja. Hai. Halo, ada yang nyapa. Siapa? Itu follower kayaknya, subscriber kayaknya. Ajegum. Terima kasih udah nyapa orang Batu Jajar. Masuk, Pak. Aman gak? Pas sama? Awas kau. Berbaur dengan masyarakat. Duh, kakiku gak nyampe, cu. Mampus, mampus. Aku kan tadi meraba-meraba gitu. Jadi iya. Gak nyampe. Mang Kobay. Namanya Kobayashi. Ah, namanya mah Yogas, Yogas Erlangga gitu. Jadi Kobay-Kobay gitu. Oh, nama agak kuning. Muni Kobayashi. Dia ya orang Jepang emang deh gitu. Oh, iya. Aku ingatnya Kobayashi. Kayak Captain Tsubasa gitu loh. Branding with the people. Jam berapa sih? Jam 8.02. Oh, aman. Ini siapa? Itu sweepernya ya. Sweeper jangan mencuri. Belakangku siapa sih? Sama orang kita. Kayak sweeper gitu. Yaudah, dua jalur. Wow, aku dikentutin. Oh, nama itunya Tank Waja katanya. Apa? Nama motornya Tank Waja. Tank Waja itu bahasa Sunda, artinya tank baja. Tank? Iya, tank. Tank dengan besi baja. Tank, kan orang Sunda mah nyebut tank baja. Dibaca-baca kesini jadi Tank Waja. Kamu dimana? Aku di belakang Om Honda. Om Honda, semua kayak Honda ya. Oh iya, Om PCX. Om PCX. Yang di belakangnya teman kamu. Teman aku banyak. Ini semua teman gue ini. Ini teman gue. Siapa namanya? Anggi. Enggak, Alkima ini yang warna putih pakai CRM. Ini Asep, ini mah Mamang Acep. Mamang Cecep. Mamang Cecep. Ya, nanti ada kontes fotografi kan katanya ya. Terus? Iya, besok kita hari ini ada workshop dulu. Oh, cara fotografi yang benar. Mangga, A.
Mamang Bobi ini Mamang Bobi. Wow, debunya kemana-mana, Ah. Macet, bos. Macet, bos. Ayo. Oh, di mana sih, Ah? Ih, ajang menjauh-jauh. Oh, mana sih? Aku di belakang motor Honda. Oh, Honda. Semua pakai Honda. Mana sih, Bulu? Ini banyak truk masalahnya tuh. Sekarang tuh perjalanan tidak indah, belum. Tapi nanti indahnya nanti, asik. Nanti bakal indah pada waktunya, lihat aja. Sebenarnya kalek, lihat. Aku nggak bisa. Adit ikutin aja. Tapi Adit enak banget, dia bannya udah ban supermoto, jadi jalan kayak gini, wush. Kalau kayak kita kan jalan lurus goyang pasti. Cuman kalau jalan offroad kita mantap, gerejelan. Nah. Tapi gerejelannya tuh gerejelan yang masih toleransinya bisa ditanggulangi, mantap lah. Masih enak buat riding di jalan gede, jalan raya kayak gini, masih bannya kayak gini. Iya sih. Kayaknya udah dulu ya kali ya, matiin dulu ya. Matiin ya. Oke guys, tutup dulu part 1. Atau gini aja, gue mau disconnect dulu sama Jojo. Nanti suara Jojo gak bakal kerekam, tapi intercom gue bakal tetap ngobrol sama Jojo. Ngerti kan gak ya maksudnya? Gak ngerti? Oke, gue hilang, gue hilang. Jadi, Jojo bakal dimatiin GoPro-nya ya guys. Nah, suara Jojo bakal hilang di kamera gue. Cuman gue masih tetap ngobrol sama Jojo. Jadi kalau kalian nyangka gue ngobrol sendiri di vlog ini, berarti sebenarnya gue ngobrol sama Jojo. Gini loh. Ya, ngerti. Sip. Ngerti. Yaudah, silakan dimatiin. Jadi masih lanjut di part 1 bersama gue. Cuman gue cocok sendiri, suara Jojo gak bakal kedengeran selanjutnya. Dimatiin. Aduh. Mang Hade. Nyenggol. Yoi. Kita bakal menyempil-nyempil hari ya. Yoi. Nyampe itu. Jinjit dikit. Bos. Gimana sih? Where? Kenapa sih? Senin, Kamis katanya. Senin, Kamis, Jos. Ya, sempil bos. Sempil bos. Gak bakal bisa bos. Bos. Itu rombongan tentara apa rombongan apa sih? Ya, edit. ID9. Jadi ID9 itu singkat dari ID9. Jadi kudu kumaha, kumaha kudu iya, iya kudu kumaha. Excuse me. Aduh. Mantap. Ini soknya enak banget ya guys. Iya benar, mending kamu mending paling depan. Iya benar paling depan. Bersama bapak polisi. Ntar aku ke depan deh. Iya. Aing di belakang mana? Ayo dong, nikung dong. Pepetin yang depan dong. Ini udah mulai bagus tuh pemandangannya. Nanti pas jalan tenang ya. Anjir, plat nomor gua cu. Baru sadar gue.